dan juga beberapa pelawanan sudah bersedia. Kami bawakan secara langsung untuk anda dari Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu, pelawanan bola sepak piala Malaysia bagi aksi kumpulan B, pelawanan yang kedua untuk kedua pasukan, iaitu pertemuan antara Terengganu bertemu dengan pasukan Selangor. Kedua-duanya merupakan penjaring terbanyak untuk Liga Premier dan juga Liga Super pada musim ini. Jadi kick off Piala Malaysia dimulakan oleh pasukan Selangor. Jordan Aimbia. Kedudukan bagi keempat-empat pasukan ini. Serangan pertama untuk pasukan Selangor ketika ini. Peluang untuk mereka dan satu rembatan pressing. Oh, tindakan menyelamat yang baik dilakukan oleh Suhaimi. Baik kali ini. Oh, dan peluang kali ini. Oh, miscue. Larian yang dilakukan oleh Faisal. Oh, cantik kali ini dari Mazal. Peluang melepaskan rembatan dan itu dia gol. Oh, cantik. Gol pertama terhasil. 1-0 Terengganu di depan ketika ini. Kan Terengganu mendapat gol pertama. Kita perhatikan lagi sekali. Hanya dua touch yang diperlukan oleh Desi Marcel sebelum dia melepaskan satu rembatan yang menewaskan Khairul Azhan. Adil Faisal Halim kali ini membuka ruang di sebelah kiri. Faisal cuba masuk dalam kawasan penalti Selangor. Masuk lagi Faisal, lepas Faisal Halim dan itu dia gol. Gol kedua pasukan Terengganu terhasil. Sekali lagi Faisal Halim yang memulakannya. Seorang pemain dan terus melakukan percubaan. Kita perhatikan di sinilah terlepas kawalan ke atas Faisal. Shaven Pele yang terlepas di sini. Mungkin dia terlalu berhati-hati untuk mengelak daripada risiko penalti sekiranya dia menjatuhkan Faisal Halim. Namun kelincahan dan juga kelajuan Faisal sewaktu bola di kakinya, kita lihat mudah dia untuk menewaskan Shaven Pele sebelum peluang di depan pintu gol. Sekali lagi Wan Zek Haikal. Wan Zek, dia melakukan percubaan. Oh, bahaya dan kali ini gol. Oh, bola tertampan daripada percubaan pertama yang juga menyaksikan pemain Selangor mengalami kecederaan. Bola terlebih dahulu tertampan di situ dan Asmawi yakin dia menggunakan kesempatan di depan gol melarikan bola untuk masuk ke kawasan penalti Selangor. Hakimi. Sekali lagi Hakimi. Apa yang dilakukan oleh Hakimi kali ini? Peluang untuk Terengganu. Terus Papos. Peluang kali ini. Oh, tidak dapat dikuis di situ oleh Jordan Minta. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.